Yo, halo bos, balik lagi di Johan Elang. Kali ini saya akan review AC cewek ya, 2812. Mulai AC cewek, udah agak lama gak pernah review ini. Oke, saya ada 6 varian warna. Kebetulan mungkin ini komplit ya, mungkin saya agak lupa juga udah datang berapa dan keluar berapa. Tapi yang jelas ini sepertinya warna masih oke lah, masih komplit lah. Oke, ada warna brown. Brown. Bener-bener coklat ini ya, beda sama rose gold. Ini rose gold. Yang ini black. Yang ini silver. Ini gold, pure gold. Yang terakhir blue. Biru dongker ya, lebih tepatnya kali. Oke, saya zoom in dulu untuk yang coklat nih. Nah, agak jarang yang ngeluarin warna coklat begini ya, jadi bisa dibilang ini sih termasuk berani dalam memberikan warna ya untuk dijual nih. Ini warnanya coklat nih. Oke, belakangnya kayak begini bos, biasa aja nih. Kembali. Nah, ini dramanya kayak begini. Oke, yang kedua yang rose gold. Nah, ini rose goldnya saya bilang cakep. Kenapa cakep? Karena rose gold, lalu dalamnya ini ada kayak warna hitam, lalu dalamnya ini kayak warna rose gold tapi kayak warna krem gitu loh. Lalu dalamnya lagi nih bener-bener krem, yang ini kayak krem ada glitter gitu, apa ya, kayak krem menyala gitu loh. Nah, ini yang bikin unik ya, jadi warnanya nggak ngebosenin, padahal mungkin kalau kita lihat rose gold itu udah biasa gitu loh. Oke, lalu yang tiga black. Wah, ini blacknya juga cakep nih. Cakepnya kenapa? Sama lagi, dia menggunakan warna black, lalu dalamnya ini kayak ada warna kremnya dulu lalu baru gold. Dan kenapa cakep? Karena nih jarumnya pun eye catching ya. Jarumnya pun dia pakai warna yang berani gitu loh, yang nggak jarang kita temuin di Alexander Christie, warnanya tabrakan gitu ya. Oke, ini lalu yang silver. Silvernya pun keren ya, saya nggak nyangka loh silver tapi dalamannya pun dikasih krem. Saya kira nih warna bakal mati loh. Kenapa? Karena kayak begini ternyata enggak ya, hidup juga loh, aneh ya. Keren ini bos, biasanya karena warna udah silver dikasih warna nggak kuat gitu ya, jadi warnanya kayak warna soft gitu sih biasanya mati, tapi ini hidup juga nih. Oke, lalu yang keempat nih rose gold. Nah, rose goldnya sama juga nih, rose goldnya sama juga, jadi dalamnya nih warnanya krem, ada kremnya nih ya. Oke, lalu yang terakhir biru dongker. Birunya sih asli keren. Dalamnya pun juga sama, ada warna kremnya. Ini kayak apa habisin warna krem kali ya. Dia punya stok bahan baku krem banyak kali. Nih. Oke. Jadi semua ada warna nih, ada warna krem, ada warna, kalau ini warnanya kuning. Kuning ya. Ini kuning, ini krem, ini hitam dalamannya. Secara singkat bagus, keren, oke. Lalu kita lihat dalamannya ya. Kita ambil comot apa nih, warna apa nih? Warna ini deh yang agak terangan dikit ya. Oke, wait. Kita bongkar dulu. Nah. Yap. Oke. Ada tulisan passionnya. Ini kacanya kaca mineral biasa ya, bukan yang safir. Lalu functionnya dari jam ini ada dua krono. Krononya ini cuma menunjukkan 24 hour dan tanggal. Jadi nggak ada krono yang neko-neko lainnya tuh nggak ada. Cuman caranya gini, tarik tuas tengah untuk kamu bisa mengubah tanggal. Diputar ke
putarnya ke bawah ya bos, tanggal. Lalu kalau untuk mengubah 24 hour itu kamu tarik tuas full lalu putar ini. Nah gitu bos. Jadi wilayah bagian 24 ke 12 itu pagi, 12 ke 24 itu siang menuju malam. Oke, itu kurang lebihnya gambarannya. Untuk AC seri 2812, saya lama nggak, kayaknya lama nggak nge-review jam tangan cewek ya. Oke, diameternya berapa? 3,5 sampai 3,6 lah. You kira-kira aja sendiri. Oke, lalu kalau dipakai tangan gimana? Tangan saya cowok sih, tapi coba aja kita tengok. Oh, ukurannya sih menurut saya ukuran standar ya, standar cewek ya. Nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi ini untuk tangan, ada saya pernah nemuin orang yang tangannya kecil banget, cungkring banget, kayaknya nggak cocok kalau pakai ini. Tapi kalau tangannya setengah biasa aja, ya ini cocok sih. 3,5, ukuran 3,5 ya standar lah ya. Oke, itu untuk kurang lebih dalemannya AC2812. Dapatnya sama bos, ini kartu garansi sama, dan dusnya juga seperti biasa. Oke. Lalu yang terakhir adalah masalah harga ya. Harganya adalah price listnya di sini tertera price listnya 1,3. Sekali lagi saya ambil rata-rata aja, jadi ini bukan harga saya atau harga si A, si B, si C yang saya ini, saya ambil rata-ratanya. Ada yang diskon 20, ada yang diskon 15, ada yang diskon 30, ada yang diskon 33, 35, saya ambil kurang lebih rata-rata 30%. Jadi harganya nggak sampai 1 juta kamu udah dapet jam tangan 2812 ini terbaru bos, terbaru. Jadi kamu dapat harga nggak sampai 1 juta bisa dapat varian koleksi ini 6 warna ini, silahkan dipilih. Khusus silver harganya 1,2 ini lebih hemat lagi kan, jadi 840, sorry, nah ini 840 bos. Oke, jadi nggak sampai 900, nggak sampai 8,5 udah dapet ini ya, keren juga nih. Oke, gitu dulu untuk AC cewek seri 2812. Saya akan coba review lagi yang lain ya. Oke, teman-teman, sampai situ dulu. Boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan info atas jam tangan terbaru Alexander Kris cewek ini. Oke, gitu dulu. See you. Bye-bye.